Penularan COVID-19 di seluruh dunia membuatkan ramai yang sudi tampil menghulurkan bantuan dan bukan sahaja dalam kalangan badan bukan kerajaan, NGO dan sukarelawan, golongan selebriti juga tidak ketinggalan untuk membantu. Ada antara mereka menganggotai badan beruniform menjadi tutor secara dalam talian selain bertugas di sektor kesihatan. Selebriti seperti Kolonel Bersekutu Datuk Seri Izlan Yusof, Adam Shah, Maznah Zulkifli dan Tiu Taha menyertai anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM menyediakan dan menyumbang makanan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bekalan makanan oleh APM yang bekerjasama dengan Global Ikhwan Sendirian Berhad Holdings dan Majlis Perundingan Islam Malaysia MAPIM dihantar kepada Kakitangan Kesihatan, PDRM dan pengamal media. Menurut Adam, apa yang dilakukannya adalah sebagai tanda terima kasih kepada masyarakat yang selama ini menyokong kerja seninya. Beliau turut berharap masyarakat bersama-sama mengekang COVID-19. Bagi pelakon dan penyanyi jelita Dr. Su Win Si pula, beliau mengambil inisiatif mengadakan pembelajaran secara dalam talian. Ini kerana ketika ini pelajar juga tidak dapat ke kelas dan ramai yang bertanya mengenai pembelajaran secara dalam talian. Pelantun lagu Selama Ku Bernafas, Syam Kamarul atau nama sebenarnya Dr. Muhammad Hisham Kamarul Zaman yang bertugas sebagai penolong pengarah kanan di Kementerian Kesihatan pula bertanggungjawab menyelenggara data COVID-19. Meski tidak berada di barisan hadapan bersama-sama rakan sejawatan, namun bertugas di Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC, beliau turut merasai bahang yang sama. Untuk mengurangi kesilapan semasa pengumpulan data dilakukan, jelas Dr. Syam Kamarul, petugas CPRC Kebangsaan mempunyai banyak kumpulan yang saling bekerjasama membantu proses penilaian dan verifikasi yang dibuat lebih terperinci agar tiada kesilapan data yang dikeluarkan pihak KKM.